Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke guys, sekarang saya berada di rumah seorang teman. Ini saya sedang melakukan negosiasi melakukan proses pemantauan, yaitu burung yang seperti tadi di awal, yaitu burung ini. Nah, burung sanger. Ini ternyata tadi sangat gacor sekali guys. Wow. Kalau kalian belum tahu burung sanger itu apa, burung sanger itu adalah burung sejenis masih keluarga kenari ya, masih berkerabat dengan blackthroat, mozambik, red siskin dan lain-lainnya. Ya kalau kalian masih belum paham ya silahkan dicek di Google. Ya ini burung sanger. Tadi ketika saya pegang dan digantang di atas itu sangat gacor sekali. Wush. Tahu buri raketo. Wow. Langsung muni. Langsung gacor guys. Tadi ketika saya pegang dan digantang di atas itu sangat gacor sekali. Karena burungnya memang kondisinya baru pas mabung. Iya, baru lepas mabung, jadi kondisinya sangat fit-fit dan sangat gacor sekali tadi. Wah, kita tanya-tanya dulu nanti ya kepada pemiliknya ini sekilas tentang perawatannya dan juga apa ya, kira-kira harganya berapa nanti. Oke, mantap. Nah ini Mas Yanto, pemilik burung sanger ini guys. Nah, ini kira-kira burungnya usia berapa Mas ya? Ini antara 7 sampai 8 bulan Mas. Oh masih muda guys. 7 sampai 8 bulan, masih muda sekali. Ini dulu belinya di mana Mas ini? Dari Kediri. Kediri ya? Kediri. Di sana memang peternaknya banyak ya? Oh banyak Mas, Kediri. Dulu beli bahan itu berapa Mas ya? Ini bahan dulu dari sana itu 750. Oh ya sip. Sekitar sakmono. Kalau perawatan hariannya bagaimana sini? Ya cuma panas nih. Kasih makan itu sayur. Kalau ada sayur dikasih sayur, nggak ada yang segini aja nggak apa-apa. Pokoknya apa ya? Mudah lah ya. Iya, nggak terlalu rumit, Mas. Enggak ribet lah. Ada tips khusus supaya bisa lebih gacornya lebih stabil gitu Mas? Apa Mas? Kalau cukup dipanasin aja udah cukup. Betah panas ya burung ini. Wah, betah Mas. Sangat amat betah panas sekali ini. Ya ngomong-ngomong ini burung ini memang berasal dari daerah panas ya, karena ini asalnya dari Afrika burungnya, dari benua hitam. Makanya dia sangat betah panas. Wow. Nah ini saya mau beli Mas ya. Yeah. Nah, sekarang harganya berapa Mas? Udah terserah sama Mas Elo, berapa aja? Oh terserah. Udah tahu kan belinya yeah, berapa yeah, kan yeah. Oke, guys. Jadi kira-kira sendiri. Mantap. Langsung kita
deal saja ya Mas ya nanti. Oke. Nah ini sanger. Nah guys, akhirnya sekarang saya akan deal dengan membeli burung sanger ini guys. Nah ini sudah ada maharnya ini, transaksi deal. Oke. Oke, sekian saja dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan terhibur. Terima kasih. Nah, ini monggo Mas. Ini yeah. 700. Saya terima ya. Nah, iya, terima kasih. Cash, guys. Mantap. Burung sanger yang saya pegang ini adalah burung yang sangat mungil, guys. Di antara jenisnya juga ada Blackstrut, Mozambique, Red Siskin, dan lain-lainnya. Mereka berkerabat dekat dengan kenari. Karena mereka berkerabat dekat, maka sangat dimungkinkan mereka untuk berkawin silang. Misalnya, sanger disilangkan dengan Blackstrut, maka menjadi Blackseng. Dan Mozambique dengan Blackstrut bisa menjadi Black Moss, atau Mozambique dengan sanger Mozang, atau bisa ketiga jenis burung sanger Mozambique dan Blackstrut itu disilangkan dengan kenari, maka anakannya menjadi Blacken, Mosken, dan juga Sangken. Begitulah guys, keunikan dari burung-burung jenis kanari atau genus kanari ini. Sungguh unik sekali ya guys. Jadi nggak salah lah kalau kalian ingin memelihara jenis seperti ini, karena perawatannya mudah dan juga murah. Guys, ternyata gacor sekali ya. Baru beberapa menit, mungkin 10 menitan saya taruh di sini, dia langsung bunyi gacor. Wah, cocok ya. Jadi belinya sih 700.000 full set ya. Ini untung ya ini. Atau beruntung. Oke. Mantap.